wa makaru makarallah. Hanang, yang namanya kejahatan dekat akan kembali pada kejahatan. Jadi urangnya oleh ketanya Nabi kali kepingat hari nauma jemun. Kan ketanya kepingat hari nauma. Sebetulnya kita nauma Nabi apinya. Tapi Nabi kepingat Pak Sayyidina Umar pelajaran ke ketanya. Pergetan ke Rasulullah Pak Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadar ke. Nyo urangnya. Hanali kekuatan Rabu Pak Bro. Kecuali berharaplah Muhammad akan membantu dirimu. Jadi pengharapan doa tanya bawa tanya hendak diterima oleh Allah. Doa siapapun hendak dipuang oleh Allah. Bahwa kiamat yang hendak diterima oleh Allah tok hidro kurung yang berdoa. Tau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang hak membeli pembelaan. Maka kurangnya tanya kiyo bela yang kebela oleh Nabi. Wakaman kang nadro oleh Rasulullah yang ke yang kebela oleh Nabi. Yang kenyang yang kebela oleh tanya orangnya. Nyo tanya putih pada akhir zaman. Agama telah sempurna. Muhammad telah tiada. Hari ini kita cuma mendengar cerita. Sunnah Nabi yang berjalan dalam dunianya sebenarnya masih tetap sebagaimana biasa. Tetapi banyak para penjahat, orang yang ingin mengubah kedaulatan Tuhan, kedaulatan Nabi Muhammad, urangnya diminta bermacam alasan, bermacam cara supaya mereka bisa mengalahkan agama. Tapi tidak. Ingat Allah Ta'ala kali itu pegah dalam Quran. Innahu la hafidhu. Wa makaru makarallah. Hanang. Yang namanya kejahatan dekat akan kembali pada kejahatan. Jadi urangnya oleh ketanya Nabi kali itu peingat hari nauma jemun. Kan ketanya aku peingat hari nauma. Sebetulnya kita nauma Nabi apinya. Tapi Nabi kepingat Pak Sayyidina Umar pelajaran ke ketanya. Pergetan ke Rasulullah Pak Sayyidina Umar. Wahai Umar, kalau engkau tidak sanggup mencintai daku sepenuh hatimu, jangan pernah berharap imanmu sempurna. Mematalah katanya. Tidak kegeletian nama menyemenang ya Rasulullah. Mulai urunya udah belum hak dong. Aku siap mati demi dirimu ya Rasulullah. Oh ada kegiatannya, nah urun lain enggak temanya. Karena geng yang tadi nama katiap. Tapi kau kekeun kipan cara ya Rasulullah enggak sempurna iman. Dijawab dia Nabi. Tuhibbunallah. Cintailah Allah sepenuh hatimu. Artinya jangan biarkan Allah Ta'ala marah kepadamu. Beda beda yang balik. Gimana cara lo mencintai Allah? Kaifa uhibbu Allah. Bagaimana aku bisa mencintai Allah? Dijawab oleh Nabi. Tuhibbu Rasulullah. Cintailah Rasulnya Nabi. Rasulnya Allah. Bagaimana aku bisa mencintai Rasul Allah? Tuhibbu ma uhibbu. Cintailah yang aku cintai, wa tabghadu ma abgha, dan bencilah apa yang aku benci. Wa walaitahu bima walayati, dan jagalah apa yang aku jaga. Yang terakhir, wa tabi'u sunnati, ikutilah sunnahku sepanjang usiamu. Adakah mampu? Han. Jaga Nabi ini bagah. Masalahnya tafawut. Gat ulun dalam dunianya walaupun jih dipegah di meimanan lung, di meimanan Allah, di meimanan lung, kekuatan iman itu berbeda. Gimana cara berbeda? Bagaimana perbedaan antara iman dan antara kecintaanmu kulung? Dukna cinta tanya ke Nabi, nyentu duknan. Getanya sanggup menjaga yang namanahkan di Rasulullah. Maka urangnya oleh getanya berusaha. Tanya hana mampu, tak ikuti dengan sebenar-benarnya hana mampu. Cuma kita yang mampu, tak ikuti jalur mampu. Yang kegalak oleh Allah, tak galak oleh kita. Yang kegalak oleh Nabi, tak galak oleh kita. Yang kesayang oleh Nabi, tak sayang oleh kita. Yang paling kesayang oleh Nabi, agama. Yang paling kesayang oleh Rasulullah, anu tujuh. Maka Nabi nak nebegah. Nak kejadian dia pun. Nebegah oleh ulama besar ulama, gaknya ulama Mesir, Syekh Ali Jumaah pun berkata, jangan berhenti. Nah kejadian, keturunan Nabi salah, haipun salah badak. Jadi kebetulan ulamanya gaya merepot secara pribadi dengan keturunan Rasulullah dengan sehat. Gerak imaah muluk-muluk.
Ya Saidi, wahai penghuluku, afwi, maafkan aku. Lancang lo muroyo. Tetapi lo mana sanggup sih berhadapan dengan Rasul, dengan kakekmu. Maka lo amanah bakdron, biaknya tingai-tingai demayan. Gena sehat, gepegah get-get, gejaga get-get, butuh-butuh dengan hati gena sehat. Akhirnya, keturunan Rasulullah dia berubah menjadi orang yang baik. Hanat itu kemudian, li ulamanya gemulumpuh merupakan Rasulullah tentang kata urut kiamat. Nabi nekhid. Pada merupakan Nabi, Nabi tersenyum. Ikannya hanya dia merupakan Rasulullah karena balai. Dia dapat kekali Nabi. Terima kasih. Dronkan peselamat generasi lo. Dronkan peselamat anak cucu lo. Cuma lo pegah bahwa urung dron. Aku tidak berharap apapun pada kalian. Dari perjuangan lung 20 tahun, urungan malam lung berjuang, lung berdarah demi selamat urung doa dengan tumpak neraka Allah. Bukan sekali aku menangis demi kalian. Lung ru ia mata di ke Allah, lung laki begitu maaf li Allah dia di kesalahan kata. Sebesar apapun dosamu, insya Allah, lung kan penjamin terhadap dosa urung doa. Tetapi Allah Ta'ala kalian pegah baklum wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, apapun yang engkau inginkan pada hari ini aku berikan hakmu wahai Muhammad. Lung yang lung harap baurung ron nejaka anak lung dia nejaka begit gelantol lung fitrawa lung jaga urung ron maka buktunya teman rame-rame urung ron langkunya hai nejaka anak lung apa kemenan bahwa haji. Maka dia ditanya, apa yang bisa? Apa yang bisa kita perbuat? Dan kentaboh wasiat Nabi, jagalah para alim ulamaku. Artinya orang yang menyampaikan kebenaran, kalau mereka tak bebas, maka agama ini akan menghilang. Maka dalam halnya, dia ditanya, tak introspeksi pribadi. Ilun lupari sadro, tanya tak balik sadro. Sejauh manakah kita telah mencintai yang dicintai oleh Rasulullah? Nabi paling sayang kurang gathian. Han tengok dan Nabi ni buat dia gedepun nak umat gathian utip ah nama kanan. Nabi sering merasakan kelaparan. Nah, karena bak kepertiman umat. Mereka Nabi ini tu, kurang gathian je tak kumah ini. Tapi beli kapi-kapinya, nanti orang ibarat beli kapi, innan nasara. Wahai orang yang telah mengikuti Muhammad, ketahuilah. Apa yang kau dapatkan daripada engkau mengikuti Muhammad yang ada cuma kelaparan? Inna nasara, kembalilah kamu, irji'um, kembali kamu kepada agama nenek moyangmu. Inna nasara, kami akan membantumu. Yang kemana tapi tapi kapi itu, kapi tapi nyok kan jadi itu. Mian dengar tu, aman umroh. Me abad ilu merdeka kah? Kau itu kah boleh? Kau itu kah hajun tanang Roma aji? Kepada merdeka yang kubebut, merdeka yang kubebut tak tertekan jiwa getanya wadahkan ibadat ke Allah. Menya jiwa getanya tertekan wadahkan ibadat, nyengkenyan nyengkekan gurung terjajah. Jiwamu telah dijajah oleh syaitan. Nafsu telah memperbudak dirimu sehingga engkau melupakan perintah Tuhan. Ini berbahaya. Nabi paling sayang diadil urung-urung yang lemah. Maka dia katanya nak tayak berat, katanya nak namofo. Tetapi dia katanya, mesti tak ikuti apa yang sebenarnya mesti katanya ikuti. Islam agama cinta damai. Islam agama yang benar-benar menyelamatkan hamba-hamba Allah yang telah peduli terhadap Islam. Enna dijaga katanya dalam Islam, wadidai lampu kuyuh pula. Ini aturan Islam. Tengut malam, tanya tak berada hino, tak teman yang isya, tak berada tak yang ih. Wadah tanya ih, han kebi ih lang penge. Pekat. Supaya tubuh tanya nak stabil. Jika lah nampak internet, tak baik tu nak tanya percaya, tak ada aku pegah. Tak bakkan Google. Yang butuh ya tak pegah le Google. Tak bak Googlenya lagi hi wahyu. Cipuka cita-cita yang mbak syekh Google. Cita yang mbak syekh Google, mbak maha guru. Dia itu akan sanggup menjawab. Hanya jawab saja, tak jawab dia juga. Tak tulis makan keketik. Apa alasan Islam diperintahkan katanya tak eh gue pula lembu
yang berapa mereka buat tulis dah bagi dia orang. Dia orang pun katanya yang buat Google jauh ke benda mayang itu orang jauh jalan jauh buat sendiri. Bapak kalau benar apa beda kadang mufum nyainan nak hadis dempuna maka dia ketanya orangnya dah ceritanya yang buat dor dia etna ji'uh kala tanya tamufum yang geyur li Rasulullah dan jagalah wilayah Rasulullah putra wilayah Nabi yang diperjuangkan oleh Nabi jamun sampai-sampai Nabi terancam kehidupan terobat tingkat pihak geminah dari kampung niat tu Umadinah sebenarnya Rasulullah sedang menjaga apa kok mau Rasulullah tengah malam getupit untuk gejak Umadinah jauh perjalanan dengan ia mata saja nah tinggalkan kampung halaman demi apa ada sesuatu yang diamanahkan oleh Allah untuk jaga idanya orang yang terjaga lebih mampu lebih mampu kutanya menurut kutanya kurang awam maka ahwat teka lagenyo kejadian dunia wanyo dunia katanya abih wabak termu dan dia katanya bek tanah mumpuhum yang bek dekhen alah Islam panin namunan Nabi kedakwah kecukup lembut betul Nabi kedakwah lembut tapi Nabi nak sahabat sahabatnya jiwa Rasulullah nebaca oleh para sahabat akhirnya sahabatnya gejok sesuatu yang nabak Rasulullah yang sesuai dengan jiwa agaknya tabahana dia ikut mandu enna dia ikut enna yang mampu wak manusia mastakim aturan Islam yasir walaupun asir mudahkan jangan engkau payahkan tapi tabi-tabi berbeda pendapat antara Sayyidina Umar antara Sayyidina Ali antara Abu Bakar beda pendapat teman inabi bawa tanya yang memberi keputusan yang tepat Sayyidina Utsman juga lain cara berpikir karena tiba-tiba tanya orang aja ya oh hama hitam dikiran hama katanya mandun banyak menyejubul berlaki putra banyak jalan menuju Roma mandun tanya hawa terbetul dalam surga maka betul bantah untuk tamu dalam surga selama jalur dibutuhi dengan kaidah Islam dengan kaidah agama Quran dan hadis maka ikuti saja tanya orang katian ketemu Islam menurut ketemu surga menurut katian le orang kaya ketemu surga menurut kaya kan hana mungkin dia ubah status kehidupan karenanya ada diberi Allah cuma pergunakan adanya betul dia katanya al-haku pota kasur hatta zurtumul makabir siapapun kamu pasti akan masuk dalam alam barzah segala terlambat innallaha wa malaikatahu yusalluna